Berikut hasil pertandingan Liga Italia pekan ke-38, 25 dan 26 Mei 2024 serta daftar klasemen, daftar top skor dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Liga Italia pekan ke-38, Sabtu 25 Mei 2024, Genoa menang 2-0 versus Bologna, dan Juventus menang 2-0 versus Monza. Pertandingan lainnya, Minggu 26 Mei 2024, AC Milan bermain imbang 3-3 versus Salernitana. Hasil pertandingan Jumat 25 Mei 2024, Cagliari kalah 2-3 versus Fiorentina. Klasemen sementara Liga Italia tahun 2024, Inter Milan di peringkat pertama dengan koleksi 93 poin, diikuti AC Milan dengan koleksi 75 poin, Juventus dengan koleksi 71 poin, Bologna dengan koleksi 68 poin dan Atalanta dengan koleksi poin 66. Sementara tiga tim di zona degradasi dihuni oleh Empoli, Sassuolo dan Salernitana. Tiga tim promosi ke Liga Italia tahun 2024-2025, Parma dengan koleksi 76 poin dan Como dengan koleksi poin 73. Satu tiket promosi masih diperebutkan Venezia dan Cremonese. Top skor sementara Liga Italia tahun 2024, Lautaro Martinez memimpin dengan koleksi 24 gol. Diikuti Dusan Vlahovic dengan koleksi gol 16. Top assist sementara Liga Italia tahun 2024, Paulo Dybala dan Rafael Leao memimpin dengan torehan 9 assist. Top clean sheet sementara Liga Italia tahun 2024, Yann Sommer memimpin dengan total 19 clean sheet. Jadwal pertandingan berikutnya, Minggu 26 Mei 2024, Atalanta versus Torino jam 23.00. dan Napoli versus Lecce jam 23.00. Jadwal pertandingan Senin 27 Mei 2024, Empoli versus AS Roma jam 01.45. Di jam yang sama, Frosinone versus Udinese, Verona versus Inter Milan dan Lazio versus Sassuolo. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Italia tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.